Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa man tabi'akum bi isan ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam. Semoga tercurah pada Nabi yang agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah pada kesempatan subuh ini kita kembali dipermudah oleh Allah untuk kaji ilmu Uh, yang nanti kita bahas masih dari buku ya karya guru kita yaitu Ustadz Dr. Irwan Ditermidi membahas harta haram muamalat kontemporer kita masih seputar goror di ini sekarang sekolah fikih muamalat di serial ke-28 ya, Insya Allah pengumuman uh, Evaluasi dan hadiah-hadiahnya mudah-mudahan akan diurus hari ini. Termasuk juga untuk kajian anak dan ya, evaluasi atau ujian yang diberikan untuk Dauroh empat hari sebelumnya, yaitu uh, membahas Kitab uh, Syarak Arba yang kami ambil dari buku Muslim tetapi musyrik. Nah, kita masih seputar goror, ya. Jadi, kalau kita lihat dari pengertian goror yang kita bahas sebelumnya, dari pertemuan, 26, goror itu punya tiga kriteria yaitu jual beli tidak jelas kesudahannya yang kedua itu konsekuensinya itu antara ada dan tidak ada kemudian unsur untung rugi spekulasi itu ada ada yang untung besar ada yang buntung besar ya. kemudian ada hubungan goror dengan kimar atau judi ya kimar ada dalam pertandingan atau perlombaan ya, kita sebut judi ya ini ada dalam suatu pertandingan atau perlombaan Sedangkan Goror itu nanti ada dalam akad jual beli. Goror itu ada dalam akad jual beli. Kemudian ada lagi hubungan goror dan maisir. Ya, hubungan goror dan maisir. Maisir kita bisa terjemahkan judi, bisa juga permainan yang melalaikan. Nah, goror itu termasuk salah satu bentuk maisir. Ya. Goror itu termasuk salah satu bentuk maisir. Uh, terus ada lagi hubungan goro dengan kuroah lotre atau undian. Ya, kuroah itu tidak selamanya haram, enggak ada yang dibolehkan, yaitu untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara orang-orang yang berhak. Seperti ya, ada yang kasih hadiah cuma-cuma, namun lewat undian gitu. Gak ya, ada kompensasi apa-apa ya, uh, itu dibolehkan. Namun ada hukum undian yang dilarang, yaitu untuk menghilangkan kepemilikan seorang atas suatu barang si A dan si B bertanding atau kelompok A dan kelompok B bertanding. Kemudian masing-masing taruhan. Ya, 100 ribu, 100 ribu. Yang menang ambil itu. Ya, berarti dia ngambil hak yang lain. Terus juga ada hubungan goro dengan mukhatarah. Yaitu pertaruhan. Mukhatarah ini lebih umum daripada goror. Mukhatarah ada dua macam. Ada mukhatarah yang disebabkan ketidakjelasan barang atau harga. Nah ini termasuk kimar dan horor Jadi barangnya tidak jelas, harga tidak jelas. Kemudian ada juga mokotor yang disebabkan ya keuntungan itu belum jelas. Ya di mana-mana bisnisnya memang keuntungan itu belum jelas, nggak bisa dipastikan. Kalau seperti ini, kalau mau E, pertaruhannya itu dalam masalah keuntungan maka asalkan harga barang dan harga itu jelas masih dibolehkan dan tidak termasuk goror kemudian ada lagi e, hukumnya goror itu haram namun ingat goror ini tidak seperti riba kalau riba itu semuanya haram sedangkan goror goror masih dimaafkan untuk yang sedikit maka ada kriteria-kriteria goror yang diharamkan ada karena nisbahnya itu besar ya kadarnya itu besar gorornya itu besar ada karena gorornya dalam akad yang mendasar ya bukan yang ikutan kemudian akad yang mengandung goror itu bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak ya kalau itu kebutuhan orang banyak ada gorornya seperti misalnya telur itu kan isinya tidak kita ketahui di dalamnya itu goror ya itu goror namun karena itu kebutuhan orang banyak dibolehkan kemudian goror itu terjadi pada akad jual beli goror itu terjadi pada akad jual beli bukan pada akad tabarruat ad. maka ada kaidah ya yang perlu diingat ada kaidah kalau goror dalam akad tabarru'at. ya goror dalam akad tabarru'at itu masih dibolehkan. Beda kalau goror ini tabaruaat itu ya cuma-cuma, dikasih -cuma, ya, hadiah, ya itu cuma-cuma. Akad hibah dan semacamnya tidak ada kompensasi, ya. Maka kalau ada goror tidak masalah. Kemudian yang di pertemuan 27 kita bahas hikmah diharamkannya goror hikmah pelarangan baik goror yaitu satu memakan harta orang lain dengan cara yang batil dua menimbulkan permusuhan sesama muslim ya terus tiga lalai dari zikir kepada Allah dan menghilangkan keberkahan harta empat mengalihkan pada keuntungan yang semu sehingga orang itu malas bekerja lima menghancurkan ekonomi negara bahkan dunia Baik, sekarang kita lihat harta haram ke 28 halaman 262 sampai 267. Kita masuk ya. Baik goror pada masa jahiliyah. Jual beli goror pada masa jahiliyah. ya bisa dikaji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang beberapa bentuk baik pada masa itu yang merupakan warisan jahiliyah karena mengandung unsur ghoror. Di antaranya satu baik hasoh. <tuh> Pertama baik hasoh. Hasoh ya batu. Nanti ada keterangannya di bawah ada dua bentuk itu ya. ya. Coba dibaca dulu. Jual beli ini telah dikenal sejak zaman jahiliyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu naha Shallallahu Alaihi Wasallam an hasah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli hasah. Hadis riwayat Muslim. Para fukaha berbeda penafsiran tentang maksud jual beli ini. Satu, baik hasoh yaitu Penjual menggelar kain-kain yang dijualnya, lalu mengatakan kepada calon pembeli, saya lemparkan batu ini ke atas, kain yang terkena batu itulah yang saya jual kepadamu dengan harga sekian. Terus jual beli ini? Jual beli ini mengandung unsur goror pada objek barang, bisa jadi batu mengenai kain yang harganya lebih mahal dari harga yang dipatok dan bisa jadi sebaliknya. Ini ya, uh, penjual itu dia menggelar kain. Gelar kain terus lalu menjatuhkan batu. Kain yang kena yang kena ya kain yang kena tadi itulah yang dijual dengan harga sekian. Nah, di sini ada goror Ya di sini ada goror pada objek barang. Jadi objek barang yang dibeli ya, itu tidak jelas. Ya, objek barang yang dibeli tidak jelas. Ini kayak begini, ini persis seperti uh, permainan di pasar malam atau di tempat permainan lainnya kayak time zone gitu. Ya, kalau di pasar malam ada yang main panah kemudian. Menjadi ah, jatuh di nomor berapa? Eh, oh nomor satu, itu hadiahnya nomor satu ini, harga sekian. Kalau dia beruntung dapat nomor satu pas di tengah, ya dia dapat hadiah besar. Namun kalau di pinggir-pinggir dapat hadiah sekian gitu. Apa yang diambil? Ada permainan di time zone atau semisalnya itu uh, seperti ada permainan dengan uh, mesin yang bergerak turun. Ya, kemudian mengambil boneka. Ya, atau semacam itu yang ditarik kadang tarik begini nggak ambil apa-apa ya kadang yang ditarik lagi diambil satu ya Jadi ada peluangnya narik satu kali atau dua kali gitu ada yang beruntung ada yang tidak beruntung nah, ada spekulasi di situ nah, sama dengan ini ini sama dengan baik hasoh di masa jahiliyah ya terus baik hasoh yaitu penjual mengatakan kepada calon pembeli, saya jual tanah seukuran mulai dari tempat saya berdiri hingga tempat akhir jatuhnya batu yang saya lemparkan ini. Nah, lihat ini ya. Penjual menjual tanah dengan cara melempar batu. Ya, dia lempar batu ini. Sejauh mana batu tersebut ya, jatuh Batu tersebut jatuh dari ia berdiri. Itulah yang dijual. Nah, terus jual beli ini. Jual beli ini juga mengandung unsur goror pada ukuran barang yang dijual. Bisa jadi batu jatuh pada jarak yang sangat jauh, dengan demikian pembeli untung karena membeli dengan harga lebih murah dan bisa jadi sebaliknya. Jual beli ini juga mengandung unsur goror pada ukuran barang yang dijual. Bisa jadi batu jatuh pada jarak yang sangat jauh. Kekuatannya ini mungkin lemparnya jauh. Set. Dapat jauh bisa jadi dekat. Ya, Di sini jadi ada goror pada ukuran barang ya ukuran barang nggak jelas kalau tadi yang pertama objeknya ya objek barang tidak jelas ya kalau yang pertama ini pada ya uh, kalau yang kedua ini pada ukuran barang apa contohnya ya kalau saat ini ya Ya bisa jadi juga uh, ini tempat pemancingan ikan ditaruh macam-macam di situ. Ya asal mancing aja asal mancing satu jam pokoknya sekian gitu ya siapa dapat peroleh banyak ada ukuran kecil ukuran besar, nah, beruntung kamu itu tidak dikiloin lagi ya langsung yang dapat sedikit satu jam ini ya sudah Gak dapat apa-apa. Ya yang dapat besar-besar gitu ya ukurannya besar-besar ya sudah itu keberuntunganmu mungkin tempatmu tempat pas mancing itu ikannya berkumpul situ semuanya gitu nah itu contohnya nah ini dikenal dengan baik hasoh ya tadi ada dua bentuk ya ada tadi menggelar kain batu yang mana yang jatuh itu yang kena kain tadi itulah yang dijual kemudian ada yang kedua dengan cara melempar batu Ya, dengan cara melempar batu, mau jual tanah, sejauh mana nantinya? Nah, itulah yang dianggap dijual. Ya. Sekarang bentuk lagi yang kedua. Jadi, apa fungsinya kita kenal uh, jual beli uh, jahiliyah seperti ini? Ya? Karena uh, masalah ini sudah ada dasar-dasarnya, ya. Kita kan tadi dapati ada goro pada objek barang, ada goro pada ukuran barang. Nah ini kita terapkan pada jual beli modern nantinya. Ya terus dua baik mula masa. Nah, baik mula masa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, Rasulullah SAW. Nah anil mula masa. Wal mula masa tulam la yunzur ilaihi. Rasulullah SAW melarang jual beli mula masa. Abu Said menafsirkan makna baik mula masa, yaitu pembeli hanya dibolehkan menyentuh kain tanpa melihat dan membolak-balikannya. Ya, Rasulullah SAW melarang jual beli mula masa. Apa itu mula masa? Kalau di sini ditafsirkan dalam hadis ini, pembeli hanya dibolehkan ya lames itu menyentuh menyentuh kain tanpa melihat Nah, terus jual beli ini? Jual beli ini mengandung unsur gharar atau tidak jelas pada sifat barang di mana pembeli hanya dibolehkan menyentuhkan kain saja, tidak boleh membukanya dari lipatan dan membolak-baliknya. Sedangkan harga telah ditetapkan penjual dari semula. Unsur horor terjadi karena kemungkinan pembeli tidak menyukai motif kainnya, tetapi jika terdapat di bagian atas kain rincian sifat kain, jenis benang, ukuran, bentuk motifnya, dan lain-lain, maka hukumnya boleh dan tidak termasuk horor. Nah, jual beli <tuh> ini mengandung goror. Kenapa? Ini goror pada sifat barang nah itu seperti kemarin kita bahas ada kain yang dalam karung gitu ya. ya tidak tidak jelas itu yang dalam karung itu apa namun semua karung itu dipukul sama semua harganya ada yang kainnya ya bagus-bagus ada yang bajunya bagus-bagus ya beruntung nih yang beli sifatnya tidak diketahui ya, terdapat goror gitu kecuali semua sama ya jenisnya sama ya kalau jenisnya sama berarti ya gorornya sedikit Ya. Kalau gurus sedikit kan dimaafkan. Nah, kalau ada di bagian atas kain rincian sifat kain ya, ada jenis benang, ukuran, bentuk motifnya dan lain maka hukumnya boleh dan tidak termasuk gharar. Pokoknya kalau hilang unsur ketidakjelasan maka jadi boleh. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Baik, munabazah baik Muna Ya. Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang jual beli ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anil munabazati wa yatarhu rujul saubahu bil bayi ila rujul kubla ayukalibahu ayanzura ilaihi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli munabazah. Abu Said menafsirkan makna baik munabazah yaitu dua orang penjual dan pembeli saling melempar kain. Mana saja yang mereka lemparkan telah terjadi jual beli tanpa boleh dilihat dan tanpa boleh dibolak balik sebelumnya. Nah, ini ya bentuknya ini. ini kan Rasulullah SAW itu melarang jual beli ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli munabazah. Bentuknya apa tadi? Itu ya. Abu tafsirkan. Menafsirkan, ini ada dua orang penjual dan pembeli. ada penjual dan pembeli ya, saling melempar kain. Dan pembeli saling melempar kain. Mana saja yang mereka lemparkan, ya, telah terjadi jual beli tanpa boleh dilihat dan tanpa boleh dibolak-balik. Nah, mana saja yang dilemparkan? Itulah yang berhak untuk dibeli tanpa dilihat dan dibolak-balik. Itu yang ketiga munabazah. Coba lihat gorornya di mana. Jual beli ini mengandung unsur goror atau tidak jelas pada sifat barang. Para penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu jenis barang yang akan mereka terima. Bisa jadi barang yang mereka terima lebih bagus daripada bar daripada barang yang mereka lemparkan dan bisa jadi sebaliknya. Nah, jadi di sini juga gorornya pada sifat barang. Nah, kita berarti sudah temukan baik hasil tadi gorornya itu pada uh, objek barang dan ukuran barang kalau mula masa tadi menyentuh ya berarti pada sifat barang kalau muna baza ini dengan saling melemparkan di sini ada goror pada sifat barang juga terus kita lihat lagi yang keempat baik habalul habala ya baik habalul habala Jual ya. beli ini dilarang juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an habi habalil habala. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual habalul habala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli habalul habala. Ya. Para ulama berbeda penafsiran tentang jual beli ini. Lihat ya, ini ada dua penafsiran. Ada ya dua penafsiran. Ya, satu. Menjual habalul habalah, yaitu menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Lihat ya, menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Jadi, dia janjinya sekarang, ya. Belinya sekarang, ini unta hamil. Ini kan punya janin, dia ini. Ini kan punya janin. Janin ini nanti besar, ya. Kemudian hamil lagi, ya. Terus punya janin lagi. Nah, inilah yang nanti dijanjikan untuk dibeli itu. Ya, itulah yang janjikan untuk dibeli. Ya, unta hamil tadi terus punya janin J. Ya. Nanti tumbuh besar, hamil lagi, ya, punya janin lagi. Nah, janinnya ini dibeli. Transaksinya di sini nih. Bisa jadi bentuknya pada bagi hasil. Misalnya Uh, untanya dikasih sini yang betina ya maka perjanjiannya nanti uh, keuntungan kita ini ya dibagi ya saya dapat janin yang ini nanti kalau untanya ambil yang janin untuk saya ya kamu nanti tunggu lagi dia ambil lagi janin yang ini hamil kalau itu betina Nah baru dapat janin lagi itu untuk kamu nah, Itu enggak jelas di situ terus yang kedua menjual habalul habalah yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Nah, kalau tadi itu menjual janin. Ya. Jual janin saja. Nah, janin saja berdiri sendiri saya tidak boleh. Nah, sekarang yang kedua ini bentuknya menjual suatu barang. Nah, menjual suatu barang. Jadi kaitkan dengan suatu barang ya. Dengan cara tidak tunai. Dengan jangka waktu ya pakai jangka waktu di sini. Jadi ada barang dijual dengan jangka waktu ya tidak tunainya ini bayarnya bagaimana? Jangka waktunya adalah hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Hingga janin dari janin dibayar ini bayarnya. oh barang ini saya jual padamu bayarnya gimana ah pokoknya kamu bayar nanti sampai ya janin dari janin yang ada di perut unta yang ambil ini lahir jadi ada barang yang lain ini ada barang ya ini dibayar secara angsuran atau tidak tunai Bayarnya sampai berapa lama, pokoknya sampai janin ini nanti tumbuh besar, sampai punya janin lagi. Nah, baru itu dianggap lunas, ya, baru dianggap lunas. Nah, terus lihat kedua penafsiran di atas menunjukkan bahwa jual beli ini mengandung unsur koror atau tidak jelas. Penafsiran pertama, ketidakjelasan pada zat barang. Penafsiran kedua, ketidakjelasan pada waktu pembayaran. Nah, lihat ya, ada dua penafsiran. Kalau yang pertama, karena janin yang ada di perut itu hamil, ya terus punya janin lagi kan, berarti di sini ada goror pada zat barang. Karena janinnya ini belum jelas, janin yang pertama itu keluar atau tidak terus nanti dia itu tumbuh besar punya uh, hamil harus punya janin lagi ah itu nggak jelas dia jadi sini ada goror pada zat barang meskipun juga ada goror pada waktu ya terus yang kedua itu kan tadi pakai standar barang bayarnya bagaimana ya tidak tunai ya terserah bayar sampai janin ini nanti hamil punya tumbuh besar hamil terus punya janin lagi nah itu baru kita anggap selesai Berarti yang kedua ini di sini ada gharar pada waktu pembayaran barang tadi yang dicicil. Yang tidak tunai. Menunggu tanpa ketidakpastian di situ ya. Menunggu tidak pasti. Ya, menunggu tidak pasti menunggu ketidakpastian ya. Diterapkan untuk saat ini apa? Coba nanti lihat cek pada asuransi. Nih, asuransi kecelakaan. Kapan kita dapat ganti rugi kalau kita kecelakaan? Ya kalau kecelakaan, nunggu, nggak jelas. Spekulasi banget tuh, sama dengan habrul habalah di sini waktu untuk dapat klaim itu kapan? Ya tunggu eksiden dulu. Bisa jadi eksiden, bisa jadi tidak. Sama sebabnya di sini ya. Ada horor sekarang. Nah itu makanya saya tadi katakan memahami ini akan kita terapkan untuk masalah-masalah kita saat ini. Terus yang kelima, baik mau dan malaki. ya baik mau dan malaki ya baca sebuah asar melarang dua jual beli ini nah, mau dan malaki berarti ini dalam satu hadis ya nuya min al hayawani an salasatin al mau wal malaki wahabal al habal habal al tadi sudah ya wal maldomin ma fi butuni inasil ibil wal malaki ma fi zuhuril jamal jimal Terus Imam Malik. Malik meriwayatkan dari Said bin Al Musayyib, ia berkata, tiga bentuk jual beli hewan yang dilarang: madomin, malaki, dan madzamin, madomin, Mado -da. madomin, malaki, dan habalul habalah. Ia ya, berkata. Madamin yang kedua malaki dan habalil habalah terus. Ia berkata baik madhamin yaitu menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya menjual janin unta yang masih ada dalam perut induknya nah tadi ya uh, unta hamil ini janinnya dijual itu namanya madhamin terus baik malaki yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan nah sekarang kita lihat ya kalau baik madhamin menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Kan tidak jelas di situ ya, janinnya tadi. Kalau dia beli unta yang gunting boleh. Nah, bedakan ya. Ada beli jual beli janinnya, ada jual beli unta bunting. Nah, beda. Ada jual beli unta bunting. Ada jual beli janin unta. Unta bunting ini dalamnya itu ada janin. Kalau yang ini, yang dalamnya ini ada janin ini, ini ikutan. Ini pokoknya. Nah, Berarti yang dibeli pokok ini tidak masalah, boleh. Namun kalau janin unta di sini, maka janin unta ini jadi pokok. Sedangkan pokoknya ini goror. <tuh> Ingat kaidah ya, ada sesuatu yang jika sendirian tidak boleh, namun kalau jadi ikutan untuk yang pokok baru boleh seperti ini. Dia jadi ikutan untuk yang pokok baru boleh. Ya tadi maldomin itu jual beli janin unta itu beli pokok namanya pokoknya goror. Namun kalau janin unta ini ikutan ke unta yang bunting yang dibeli boleh Terus uh, berarti di uh, maldomin seperti itu. Kalau yang berikutnya malakih apa itu malakih? Yaitu menjual sperma <tuh> yang berada dalam sulbi unta jantan. Walaupun di sini mursal ya, tapi kita ambil maknanya ini benar. Nah, spermanya tidak kelihatan kan? Bisa jadi dikeluarkan, bisa jadi tidak. Bisa jadi ada sperma yang dijual, itu bisa membuahkan, bisa jadi tidak. Nah, coba lihat jual beli ini. Jual beli ini jelas mengandung unsur horor pada objek barang yang dijual, karena janin dan sperma berada di dalam tubuh hewan yang tidak dapat dilihat. Bisa jadi janin dan spermanya unggul, bisa jadi tidak. Nah, berarti goror pada objek barang yang dijual. Jadi di sini ada goror pada objek barang yang dijual. Ya, berarti kita simpulkan dari lima baik jahiliyah ini jual beli goror pada masa jahiliyah ini ada yang gorornya pada objek barang seperti tadi pada baik hasoh, ada pada ukuran barang juga pada baik hasoh. Ada baik mula masa tadi dengan cara menyentuh itu pada sifat barang, gorornya. Ada habalah. Itu pada zat barang ataupun waktu pembayaran. Kalau ma'otomi dan malaki ini pada objek barang yang terdapat goror. Nah sekarang kita lihat bentuk perjudian bangsa Arab jahiliyah. Nah, Satriwandi jelaskan ini bentuk perjudiannya nih. Laman 265. Ya. Telah menjadi tradisi di kalangan orang-orang kaya di masa jahiliyah melakukan perjudian di musim dingin sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial mereka terhadap orang-orang miskin. Nah, itu lihat. Mereka itu peduli banget sama orang miskin namun dengan cara melakukan perjudian, yes. dimana persediaan makanan di kalangan orang-orang miskin di musim itu sangat memprihatinkan. Nah, persediaan makanan di kalangan orang-orang miskin saat itu prihatin sekali. Kok susah sekali? Maka mereka lakukan perjudian untuk membantu orang-orang miskin, ya. Terus. Biasanya, tujuh orang kaya membeli unta yang gemuk dan sehat dengan cara tidak tunai. Lalu mereka melakukan pencabutan undian anak panah. Yang kalah harus membayar harga unta dan yang menang biasanya menyumbangkan unta tersebut untuk para fakir miskin. Tapi terkadang juga dibawa pulang oleh pemenang. Nah biasanya tujuh orang kaya, ini aja tujuh ya. Membeli unta yang gemuk dan sehat dengan cara tidak tunai. Cicil berarti ya. Lalu mereka lakukan pencabutan undian anak panah. Ya, lakukan penjub, pencabutan undian anak panah. Hmm. Yang kalah harus membayar harga unta. Dan yang menang biasanya menyumbangkan unta tersebut untuk para fakir miskin. Tapi terkadang juga dibawa pulang oleh si pemenang. Jadi yang kalah ketika cabut ini yang kalah. Nah, mereka yang bayar. Namun untuk hasilnya itu mereka sumbangkan. Yang menang ini sumbangkan kepada fakir miskin. Nah, kadang juga si pemenang bawa pulang. Nah, bentuk perjudian mereka. Coba lihat. Bentuk perjudian mereka. Seekor unta dibeli dengan cara tidak tunai, lalu disembelih dan dagingnya dibagi menjadi 10 bagian. Hmm. Kemudian 10 potongan ranting mirip, mirip rotan dipotong sama panjang sama sepanjang anak panah. 7 ranting diberi nama dan tanda yang menunjukkan bagian tertentu. 1 2 3 4 5 6 7 dan 3 ranting dibiarkan tidak diberi tanda. Setiap peserta menentukan nama ranting dan bagiannya. Semakin besar bagian yang dipilih, semakin kesohor namanya sebagai seorang pemberani. Lalu ke 10 ranting dimasukkan ke dalam robabah atau kantung terbuat dari kulit untuk mengocok ranting. Lalu seorang petugas mengocok ranting-ranting tersebut lalu mengeluarkan satu persatu ranting. Ya. Di jadi dikocok tadi ranting-ranting tadi tadi ada berapa tadi tujuh ya ada tujuh tiga ranting dibiarkan tidak diberi tanda ya terus jika yang keluar ranting kosong diulang lagi jika yang keluar misalnya ranting tiga maka pemiliknya mengambil tiga bagian unta lalu robabah dikocok kembali jika yang keluar ranting tujuh pemiliknya mengambil tujuh bagian unta dan berakhirlah per permainan ya karena sudah dibagi jadi sepuluh bagian kan ya terus serta yang rantingnya tidak keluar membayar harga beli untuk sesuai dengan bagian Ayah, mereka. harga beli unta. Harga beli unta sesuai dengan bagian mereka. Seumpama harga unta 90 dinar, maka 90 dibagi di 18 bagian yang tidak keluar sama nah, karena dengan tadi 5 dinar. kan baru 37. 10 kan? Terus sisanya kan 1 2 sudah 3. 3 tambah 4 5, 9 berarti 12. 12 tambah 6 kan 18. Nah, terus. Yang tidak keluar, itu berarti 90 dibagi 18 sama dengan 5 dinar. Totalnya kan 90 dinar ya. Maka, uh, pemilik ranting 1 membayar 1 kali 5. Nah, ini untuk untungan lagi ini. 1 kali 5 dinar. Pemilik ranting 2, 2 kali 5, 10 dinar. Pemilik ranting 4, ya, karena tadi kan dapat sudah 3 dan 7 kan? Nah, 3 7 enggak dimasukin. Pemilik ranting 4 bayar 4 kali 5, jadi 20 dinar. Pemilik ranting 5 membayar 5 kali 5, 25 dinar. Pemilik ranting 6 6 kali 5 berarti 30 dinar. Total berapa? Ah, 90 dinar. Tadi yang dapat ranting 3 dan ranting 7 ya, itu tidak ikut urunan 90 dinar ini. Mereka karena menang. Mereka ambil 10 bagian bawa pulang. Yang lainnya ya, itu yang mesti bayar. Ingat, ini tadi bagian-bagian ini pun ya, inisiatif si pemenang tadi ya bisa jadi mereka bawa pulang bisa jadi kasih kepada orang miskin. Ya, terus. Jika bagian yang keluar melebihi 10 bagian, mereka sembelih seekor unta lagi untuk menutupi bagian yang keluar dan di sisa dan sisa dari unta mereka sumbangkan untuk para fakir miskin di kalangan kabilah mereka. Hmm. Jika bagian yang keluar melebihi 10 bagian, ya bisa jadi keluar misalnya 7 dan 6. Kan 13. Ya tak? Berarti itu hanya ada 10 bagian, ya nyembeli unta lagi. Ambil 3 bagian. Terus sisanya, nah, itu kan ditanggung lagi, makin besar lagi berarti bisa. Nah, ditanggung lagi. Nah, yang kalah pokoknya bayar. Ya, yang kalah itu bayar. Nah, ya. Istilahnya kalau kita saat ini, itu perjudian kayak gini, itu yang kalah bayar seperti main futsal, ya main futsal, yang tanding, main ini tanding. Ya, uh, yang kalah bayar traktir, ya. Nah, itu atau yang kalah traktir, ya. Eh, kalau enggak traktir, bayar lapangan, ya traktir, bayar bakso, atau apa gitu. Judi. Ya, itu masuk judi. Kalau tadi untuk kesenangan sendiri, ini untuk bantu orang miskin, mereka judi coba lihat. Ini untuk ya sosial. jual jiwa sosialnya tinggi tapi jalannya salah. Ini kayak cerita Robin Hood ini, ya. Robin Hood itu nyolong itu harta orang-orang kaya, ya. Terus dia bagi untuk orang-orang miskin. Niatannya baik gak? Iya baik. Cara salah, salah tetap. Pencuri gak? Pencuri dia. Sama dengan ini, main judi gak? Iya main judi. Nah, bantu orang miskin, Ustaz. Sama main judi juga. Gak merubah hakikat dia walaupun bela yang baik gitu. Gak salah dia. Gak karena niatan baik dia nanti bantu orang miskin. Robin Hood tetap Robin Hood yang pencuri gitu, nggak bisa diubah-ubah tadi niatnya. Yang salah tetap salah. Ya, yang salah itu tetap salah. Ya, terus. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa horor atau ketidakjelasan pada bentuk jual beli yang mereka lakukan. Sejak semula, tidak jelas harga yang harus dibayar oleh setiap peserta, juga tidak jelas ukuran barang yang akan mereka terima. Selain itu, tidak jelas apakah mereka akan mendapatkan daging unta atau tidak. Jika bagian mereka keluar, mereka beruntung, dan jika tidak keluar, maka mereka rugi. Dan jika satu pihak beruntung, dipastikan pihak yang lainnya dirugikan. Yang rugi tidak mendapatkan bagian unta, tetapi harus membayar harga unta. Dan yang menang mendapatkan daging unta tanpa membayar satu dinar Duh, pun. Yang menang dapat daging unta tanpa bayar satu dinar pun. Yang tidak mendapatkan bagian unta artinya dia kalah tetap harus bayar. Di sini lihat spekulasi sekali. Ya. Untung-untungan. Terus berikutnya. Sungguh pun tujuan awal perjudian diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian sosial orang kaya terhadap orang miskin dan untas batas objek, namun karena semangat judi ini telah mengakar pada jiwa dan raga mereka, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, objek perjudian mereka sering meluas sampai-sampai anak dan istri mereka jadikan barang taruhan. ha Sampai-sampai anak mereka dijadikan barang taruhan. Nah, yang kita bahas tentang hasil judi untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Itu nanti ada pembahasan lagi. Ini kalau yang dulu itu uh, apa itu ya? TSSB, Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah, dan seterusnya. Nanti kita ketika bahas judi akan temukan bahasan itu. Nah, sekarang kita masuk goror dalam mu'amalat kontemporer. Baca. Imam Nawawi berkata, larangan jual-beli goror merupakan salah satu dasar yang sangat prinsip dalam pembahasan mu'amalat Goror terdapat dalam banyak bentuk muamalat. Nah, Imam Nawawi katakan goror itu terdapat dalam banyak bentuk muamalat. Ya, terus. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi bahwa goror sering terdapat dalam muamalat, sama juga halnya dengan muamalat kontemporer, tidak terlepas dari goror dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, goror ini ada juga dalam muamalat kontemporer, namun dengan porsi yang berbeda-beda terus. Terkadang goror tersebut merusak, merusak keabsahan sebuah akad, muamalat, dan terkadang tidak. Karena bisa jadi kadernya dalam akad relatif kecil atau keberadaannya hanya sebagai pengikut. Atau transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh orang banyak atau akadnya adalah hibah. Hmm. Goror tersebut merusak keabsahan sebuah akad, muamalat, dan terkadang tidak. Ingat ya, adanya goror ini bisa jadi akadnya itu sah, bisa jadi akadnya itu tidak sah. Ya, jadi, goror itu banyak terdapat dalam bentuk muamalat. Kata yang menawi tadi ya, terus goror ini bisa jadi merusak keabsahan akad, bisa jadi juga bisa jadi tidak merusak keabsahan akad. Ya. Karena bisa jadi kadarnya adalah akad relatif kecil gitu. Atau keberadaannya hanya sebagai pengikut saja seperti kita sebut tentang membeli unta bunting tadi. Atau transit tersebut sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, seperti kemarin, jual beli semangka, jual beli wortel, jual beli telur itu kan nggak terlihat bagian dalamnya. Namun, karena uh, dibutuhkan oleh orang banyak, nah, terus berikut ini beberapa bentuk muamalat kontemporer. Muamalat kontemporer yang mengandung koror, sebagai bentuknya diharamkan oleh seluruh para ulama. Sebagian bentuknya diharamkan oleh seluruh para ulama, dan sebagian lagi, lagi hukumnya diperselisihkan. Nah, nanti kita lihat satu persatu tentang ya jual beli ya yang kaitannya dengan goror namun untuk muamalat kontemporer. Jadi untuk contoh-contoh yang lebih maju lagi. Artinya yang bisa biasa kita temukan bukan pada seputar baik mula masa, munabada, habalul habala ataupun baik hasa tapi lebih modern. Wallahu alam bisawab. Ya. Baik, itu yang bisa kami bahas di kesempatan pagi ini. Insya Allah nanti akan diumumkan, akan dibagi buku gratis ini ya. Kemarin kita baru umumkan untuk peserta daurah. Ya, kemarin ikut muslim tapi musyrik. Tapi akan diumumkan segera untuk mendapatkan buku jawaban cerdas dimana Allah cukup ganti ongkos kirim. Ini memang buku yang disengaja dikasih gratis. Tapi dalam bentuk soft cover. Kalau desain ini hard cover. Soft cover uh, akan dikirim kemanapun tapi ganti ongkos kirim. Ya, ini ada sekitar 200 alam. Uh, ini tentang akidah di manakah Allah. Baik, Silahkan uh, silakan untuk bertanya dari Zoom terlebih dahulu monggo. Bisa lewat chat. Ya, Ustaz. Uh, uh, pertanyaan pertama. Saya langsung dulu Ustaz dari Bapak Dodi, silakan. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dodi. Ya, langsung Ustaz. Alhamdulillah yeah. nih gerakan Gerakan saat ini semakin banyak ya terlihat. Gerakan apa? Model sedekah, sedekah. <muluh> anjir, anjir, ya. Khususnya yang sedekah makanan. Ya. Ini kan sekarang modelnya ada ada orang pembuka warung makan atau membagikan makanan, istilahnya gratis, tapi uh, memberikan kesempatan kepada yang makan Silahkan mau mendoakan kepada yang sedekah dan sebagainya atau yang memberikan makan. Uh, saya ada yang dikasih tulisan makan gratis, pakai bayar pakai doa misalnya niatnya sedekah, niatnya berbagi, tetapi memberikan kesempatan uh, orang lain untuk mendoakan bagi orang lain yang bersedekah terus yang kedua, ada juga yang uh, menuliskan uh, makan sepuasnya, bayar seikhlas, jadi prinsipnya sebenarnya, itu warna makan gratis uh, misalnya, uh, membagi, uh, memberikan kesempatan orang untuk silahkan makan sepuasnya tetapi di situ ada kotak infak jadi mau ngisi silahkan, mau nggak juga nggak apa-apa mau ya seikhlasnya, mau Uh, jadi kadang di situ orang memang oh aku suka makan di situ, tapi mungkin makannya cuma satu porsi, tetapi bisa bayar sampai lima puluh ribu karena niatnya ini sedekah karena nanti kotaknya itu tiap hari akan dibuka dan dibelanjakan bahan makanan lagi untuk dimasak untuk hari berikutnya untuk disedekahkan lagi, jadi di uh, ya, apa ya saya memberikan kesempatan untuk saling bersedekah dan mendoakan. Mungkin niatnya seperti itu termasuk ketika. Uh, apa biasanya ya ini saya dagangnya dagangnya sama Allah niatnya niatnya sedekah pokoknya bukan niat untuk keluar makan yang jual beli misalnya harga laut telur sepuluh ribu laut ayam berapa bukan bukan seperti itu niatnya apa niatnya ini dibagi gratis tapi memberikan kesempatan untuk uh, orang itu bersedekah misalnya ini uh, bagaimana Ustaz? dua-duanya dibolehkan yang pertama tadi ya dia kasih cuma-cuma terus minta didoakan boleh. Kemudian yang kedua dia uh, kasih gratis kan. Ya, sebenarnya kasih gratis biar tapi kasih kotak, kotak infak. infak itu untuk uh, sumbangan berikutnya biar yang lainnya nanti dapat merasakan gratisnya lagi boleh. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kak. Baik berikutnya lagi silakan. Ya Umo Abdul silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait BCS Ustaz, kan paketnya itu untuk satu pasien senilai misalnya 250.000. Itu sudah termasuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan laboratorium sederhana dan pemberian obat generik. Ya. Yeah. Nah, dengan nilai, dengan nilai segitu Seringkali rumah sakit rugi atau kadang uh, impas atau kadang beruntung. Nah, apakah itu termasuk goror, Ustaz? Sisi gorornya iya. Namun dari sisi keterpaksaan, nah itu sisi lainnya. Uh, dan goror dan zolim juga ya, Ustaz? Goror dan zolim. Zolimnya digedein, Bu. Zulimnya Zolimnya digedein, dibesarin Zulim ya, zolim banget. Iya maksudnya sebagai pihak rumah sakit dan dokter kita kadang sangat gimana ya kadang pasien itu datang dengan penyakit yang kompleks tapi dibatasin aja 250 ribu harus beres saja gitu Ustaz. Nah akhirnya itu pihak rumah sakit atau dokter itu menyiasatinya dengan begini ada hal ada obat-obat yang tidak ditanggung oleh BPJS obat-obat paten gitu ya ustadz yang tidak generik ya. itu kita bebankan pemberiannya ke pasien itu boleh nggak ustadz ya kalau tidak melanggar aturan ya boleh boleh saja bu aziza ya e, di, kalau kalau melanggar secara secara tidak langsung enggak cuman kan BPJS menghabiskan dengan 250000 itu udah beres lah semua gitu aja ya pertimbangan rumah sakit sih jadinya dia bisa bebani nanti pertimbangan rumah sakit berarti kalau begitu dia bisa bebankan Enggak maksudnya itu uh, bagi pihak bagi dokter sama rumah sakit kan memang ingin beruntung gitu itu Halal nggak seperti itu? Sebenarnya si apa obat aten ini nggak? Ya maksudnya untuk menumbal kerugian-kerugian di bidang lainnya gitu, Ustaz. Iya kan yang yang jelas tidak langgar aturan kan kayak gitu? Iya kalau pihak BPJS kan meng meng enggak dari pihak rumah sakitnya kan nggak melanggar aturan? Kan, untuk mewajibkan dan memaksakan beres aja deh pokoknya segitu nggak mau tahu gitu, ustad? Ya nggak apa-apa lah jual lagi obat gitu ya misalnya. Nah yang kedua Ustadz, yang hubungan dengan itu juga, uh, ada produsen obat uh, datang ke pra ke praktek di rumah sakit atau ke pribadi, menawarkan kerjasama, yaitu apabila dipakai obat merek A yang dia produksi, isinya paracetamol, misalnya ya ya, maka nanti di diberi komisi sekian. Sementara kan yang obat yang paracetamol itu banyak mereknya yang lebih murah dari yang ditawarkan oleh merek A, misalnya gitu Ustad, itu gimana Ustad? Ini ya, problem problemnya para dokter yang buka praktek ya itu ya? Iya banyak sekali Ustaz. Nah ya, kira-kira Bu Aziza nilai ada yang masalah nggak di situ? Ya, ada kalau kalau hati kemarin kan karena ustaz bilang selama itu praktek pribadi nggak apa-apa melakukan kerjasama. Iya. Tapi kalau yang dari dari hati ana sendiri yang mempertanyakannya itu kan e, merek lain banyak yang lebih murah isinya sama kenapa harus yang ngasih yang mahal ini hanya karena komisi gitu. Hati nah. ana berkata seperti itu. Berarti ya sudah berarti sisi sisi masalahnya di situ berarti. Kenapa ya, ngambil? Gitu, gitu. Kenapa pilih yang mahal kan? Itu lebih mahal berarti ya? Iya, tapi kan prinsip jual beli selama barangnya halal, caranya baik, mengambil keuntungan tidak ada batas. Bagaimana tuh, Ustaz? Iya makanya boleh, tapi itu dari sisi ini apa? Mau menolong orang berarti, kalau memang tujuannya ingin bantu yang susah ya dia cari yang murah yang juga kualitasnya sama. Iya kan? Kita, kita bicara rumah sakit swasta dan pribadi yang memang tidak, yang datang pun, uh, buk, uh, tipe rumah sakit tipe A yang datang juga bukan, yang ya, maaf ya Ustaz, bukan rumah sakit pemerintah tipe yang BPJS lah gitu. nah, ini rumah sakit swasta. Ya, sah boleh bu, secara hukum jual belinya sah sah saja. Oh iya, ada. Uh, Allah, Gih, ya. baik satu lagi dari zoom. Saya bacakan piacek. Nggih. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, batasan apa itu sampai apa ya? Terus kalau misalnya orang tua saya punya mobil dari penghasilan haram, dari penghasilan haram, bolehkah saya memakainya jika disuruh mengantar? Uh, coba tadi apa tadi awalnya? Uh, batasan nafkah itu sampai sampai apa ya nafkah untuk siapa tadi orang tua uh, tidak disebutkan di sini terusannya kalau misalnya orang tua saya punya mobil dari penghasilan haram bolehkah saya memakainya jika disuruh mengantar oh berarti dari orang tua dia maksud tapi penghasilannya haram ya apakah boleh digunakan untuk mengantar ya kalau ini sebagai anak agak sulit mengelak ya kalau saya sebagai supir gitu misalnya kita sebagai supir masih bisa mengelak itu nggak mau ini mau diantar, untuk maksiat bisa mau nolak tapi kalau itu nggak bisa ya. ya dia sebisa mungkin terus nasihat semampu dia fatakallah mas toto ya baik seterusnya ada satu lagi sebelum di WA Apabila ada hewan ternak yang ada janin Ya, kemudian harganya dinaikkan, apakah boleh jual beli seperti ini? Asalnya masih boleh. Dia punya ketentuan seperti itu nggak masalah. Yang penting janin ini ikutan dari yang pokok yaitu unta yang bunting tadi. Kalau dia dibeli sendiri baru masalah. Kan itu masih jadi ikutan gitu. Kan mungkin ada pertimbangan. Nah, ini kan nanti jadi dua. Jadi saya naikkan harganya nggak masalah. Dia bukan beli janin juga di situ. Namun beli unta pokoknya. Kalau yang kita bahas tadi. Wallahu a'lam. Baik sebentar saya baca dulu ya silakan. Apa yang akan dilakukan jika kita terkena transaksi riba di marketplace yaitu memanfaatkan free ongkirnya? Memanfaatkan free ongkirnya ya terus? Apakah barangnya jadi haram? Barangnya tetap uh, itu tidak pokok langsung ya, namun dari sisi pembayarannya, dari sisi dimiliki ya sudah barangnya sudah dimiliki, namun dia lakukan kesalahan karena terjerumus dalam riba tentang masalah free ongkir sedangkan punya deposit di situ satu lagi ada telepon sebentar ya silakan assalamualaikum ada telepon langsung sebentar ya kok ya. oh, nggak masuk sini sebentar Bentar, bentar, bentar. Halo, ya, silakan. Halo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, ini soalnya saya mau nanya. Uh, beberapa hari lalu kan pernah uh, ngebahas tentang Gris ya. Gris ya. ya, uh, saya mau nanya nih, saya kan bekerja di masuk pemerintah. Ya. Nah terus uh, saya itu uh, ada di bagian pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa, ya. Ya, nah di sini tuh saya kadang-kadang uh, diminta sama atasan tuh membuat uh, dokumen fiktif gitu, misalnya pengadaan fiktif, terus atau uh, memarap nilai gitu dari pengadaan barang atau jasa tersebut. Nah sementara dari saya sendiri sebenarnya udah uh, menentang gitu. Terus sebenarnya harus saya kayak gimana ya Pak yang ya uh, menghadapi pemimpin, apa saya tetap harus nurutin uh, pemimpin saya atau bagaimana? Kalau bisa nggak turutin lebih bagus ya, cari akal bagaimana gitu ya. Mendingan tugasin yang lainnya atau pindah posisi gitu ya. Daripada turuti terus dukung dalam hal yang salah itu. Iya Pak, mungkin saya harus keluar aja. Saya sebenarnya bukan uh, non-PNS sih di sana. Apa semua kerjaannya murni seperti itu? Tidak bisa pindah ke bagian lain? Kalau untuk pindah ke bagian lain sih belum bisa. Ya. Cuman kalau untuk semua kerjaan emang nggak nggak semuanya kayak gitu. Cuman uh, saya memang ditunjuk untuk uh, yang berhak mendatangkan dokumen gitu. Ya itulah masalah di situ dia. Ya. Ah ditimbang-timbang dulu lah, habis dikoro ya. Iya saya juga, maksudnya udah coba nyari-nyari kerjaan yang lain, tapi kan mungkin uh, dari masa pandemi ini agak sulit gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa bertahan dulu tapi tetap tidak lakukan yang salah itu. Eh uh, itu dia Pak Ustaz. Jadi saya agak susah gitu untuk tidak melakukan itu karena atasan saya itu tetap aja gitu minta untuk ya begitu. Ya mudah-mudahan Allah beri hidayah padanya itu supaya jujur. Saya udah mencoba tentang sih sebelum-sebelumnya cuman ya dia tetap aja dia bilang, Jadi, uh, dia bilang gimana kalau dinasehati? Ya, dibilang malah saya itu uh, apa? Ya menolak itunya dia gitu. Hmm. Siapa tahu kalau banyak menolak nanti dipindahin ke bagian yang lain kan nggak apa-apa. Iya kan. Ya, agak susah kalau untuk bagian itu di. di iya, kalau enggak ya mungkin dia kasih ini kayak jadi masukan untuk dia juga. Jadi mau jujur. Mau total aja terus bilang saya enggak mau. Ya aja. Pak, kalau yang ini saya enggak mau, kalau yang lain saya mau deh. Nah, bisa. Hmm. Jadi gitu, ya? Oh, tidak ya. Ini sempat ya. Asalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam turun, Kang. Ya, baca WA lagi silakan. Hukum membeli voucher 1 juta rupiah khusus di toko-toko tertentu, tapi kita beli dengan uang 900 ribu. Bagaimana hukumnya? Hmm, berarti yang dibeli itu nilai. Bukan dibeli tukar uang dengan uang gitu. Kayak kita beli pulsa aja. Permisalannya seperti itu. Boleh? Ya, terus. Bagaimana usaha pegada, pegadaian? Apakah ada pegadaian yang syar'i? Apakah ada pegadaian yang syar'i? Nah, gampangannya memahaminya, pegadaian kan utang pi utang. Kalau di dalamnya itu tidak ada unsur mengambil keuntungan dari utang pi utang ini, nah, berarti boleh. Kalau ada, nah itu jadi masalah. Ada telepon? Cut ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom, silakan. Baik, start. Sebelumnya saya bacakan chat dulu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum ya, mengenai, wabarakatuh. mengenai kredit mobil uh, Simulasinya seperti ini Ustaz Proses penjualan mobil dengan akad syariah yakni akad murabahah Murabahah ya. Beli. Ya, Dimana? Betul. ya Dimana mobil yang diajukan oleh pelanggan akan kami belikan terlebih dahulu Yeah. Kemudian, kami jual kembali kepada pelanggan dengan metode pembayaran secara kecil. Yeah. Tidak ada denda, sita, ataupun biaya lain di luar yeah. Tidak ada denda keterlambatan maupun penyitaan mobil jika terjadi ketidakmampuan pelanggan dalam melanjutkan pembayaran. Yeah. Kami tidak membebankan biaya administrasi dan juga biaya provisi. Dan pelanggan tidak dikenakan biaya penalti jika bisa melakukan pelunasan sebelum berakhirnya masa angsuran. Yeah. Apabila terjadi ketidakmampuan pelanggan dalam melanjutkan pembayaran, maka mobil akan kami jual bersama dengan pelanggan. Kemudian dari hasil penjualan tersebut, pelanggan diutamakan melunasi sisa hutang. Dan jika ada selisih setelah dikurangi sisa hutang, maka akan kami kembalikan kepada pelanggan ya secara ini penjelasannya boleh itu saya lihat belum ada masalah di situ Murubahnya masih boleh uh, yang jelas in kuncinya itu pada barang itu dimiliki oleh yang beli terus dia jual lagi secara kredit kemudian yang kedua barang sudah berpindah ke dia kalau ini dipenuhi syarat pokok ini tidak masalah nah, itu murabah yang boleh ya terus ada lagi Baik, penanya langsung Bapak Muhammad Aish. Eh, silahkan Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Sir, izin bertanya me mengenai barang KW, Barang KW? Iya, Ustaz. Iya, terus? Uh, kalau kita tahu barang itu KW, kita sudah tahu itu barang KW, tapi kita tetap ingat, cuma buat dipakai aja gitu, sir nanti setelah dibeli lo buat pamernya itu di semua. cuma ini sudah beli atau mau beli udah sudah, sudah uh, be semisal kita mau beli sir. nggak mau beli nggak boleh pada tahun ini, ini. tidak boleh uh, tapi kan oh uh, Ustaz. Iya, satu lagi sir. mau beli tidak boleh kalau sudah terlanjur beli jawabannya berbeda karena sudah terlanjur kalau sudah terlanjur boleh pakai uh, namun kalau mau beli nggak boleh zalim Gitu ya? Lain lagi, iya. Ya, di luar tema boleh, sir? Iya, silakan. Uh, jadi saat kalau di di masjid sempat itu belum menerapkan protokol kesehatan saat ah. Uh, protokol protokol kesehatannya kembali ke jamaah masing-masing kembali pada apa uh, terus jamaah masing-masing misal <laughs> mau buat jarak atau gimana itu tergantung ke jamaahnya sendiri Sat. terus ya kamu tanya boleh nggak sholat di situ nggak boleh sholat di situ Uh, bukan. Apa? Enggak boleh, Ustaz. Enggak boleh. Uh, ini Ustaz, gimana uh, kalau misal Karena risiko banget daerah itu, itu yang daerah daerahmu rawan atau tidak? Tidak, Ji. Enggak, Ustaz. Enggak, enggak rawan. Ini di daerah enggak. mana? Di daerah uh, mana? Kendari, Ustaz. Di kota Kedari. kan? Ya, no, oh, tapi kayak nah, biasa-biasa Iya, bukan biasa-biasa saja, -biasa nggak ambil peduli nanti baru kena baru tahu rasa deh. Kayak sok jagoan aja. Uh, ini sebenarnya. saya mau tanya. Nah, ya. Bukan aja. di sini sih Apa? Saya pernah lihat ada ada yang buat ada ada jamaah saat udah buat buat jarak itu kan ada jarak dengan jamaah lain. Hmm. Terus tiba-tiba ada satu jamaah datang mengisi apa jarak itu saat Iya jadi kalau nah, ada masjid yang itu. lain yang yang ngatur jarak lebih aman deh nggak usah sholat di situ dulu. Ya, iya uh, yang ini setiap orang aja dapat jarak karena ada yang di sebelahnya dia maju gitu set maju kayak eh, jadi nggak bersat lagi itu boleh nggak gitu. mungkin? Iya sudah serba salah itu sudah pokoknya sudah salah semuanya itulah nggak usah diturutin kayak gitu. Iya resikonya awal itu bukan resiko apa-apa. Nah, jaman tadi tuh Ya pokoknya nggak, saya nggak kasih aturan di sini. Saya tidak kasih aturan di situ. Nggak mau saya jawab. Saya jawab pada sesuatu yang keliru, nggak mau. Iya ngapain saya jawab untuk yang keliru? Iya. Baik. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi. Baik, saya bacakan catatan besar. Iya. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya obligasi syariah atau sukuk? Bagaimana hukumnya ikut asuransi? Ada boros syariah di bank syariah? Semuanya serba masalah ya. Sukuknya, obligasinya, ya dan seputar-seputarnya itu semuanya makin makin sama semuanya dengan saham, suku, obligasi, uh, dan semacamnya itu satu satu adik kakak itu mereka. Ya terus. Ada lagi? Yang dua ya. Ya. Terus? Ada uh, lagi. Sebentar. Kami ikut asuransi. putus, 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 putus. Diulang oh. coba. Ya. Uh, silakan penanya langsung. Ya penanya langsung coba. Umi Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Pak mau tanya, kalau misalnya, uh, kalau misalnya waktu itu anak kan bekerja di lembaga bawi, hmm. kemudian uh, anak itu kan bukan karena pengetahuan memang diwajibkan kan ada tabungan bukan tabungan ya apa namanya dari sekian persen gaji itu kan masuk ke lembaga yang ke DPLK gitu kemudian ke lembaga BPJS ada yang JHT dan jam sostek dulu ya Ustad ada JHT dan segala macam kemudian anda juga ikut reksadana. Nah, ya, pada saat resign itu Uh, anak belum ambil dana-dana dana tersebut. Nah, baru terakhir kemarin, anak sudah ambil. Uh, sebaiknya bagaimana dengan uang itu? Uangnya tidak dimanfaatkan lebih aman. Betul, kalau tidak, kalau itu bentuknya asuransi, dimanfaatkan cuma sebatas yang pernah disetor saja. Kalau asuransi uh, ya, reksadana sama. Hmm? Kalau apa? Oh ya, kalau, uh, maksudnya yang disetor yang sejumlah pada saat... Jadi semua terakumulasi, uh, ustadz misalnya dulu anak kan bekerja dari uh, misalnya 15 tahun ya, apa lima tahun masa kerja, ya. kemudian terkumpul katakanlah uh, terkumpul uang itu 10 juta, nah ya. itu seperti apa ustadz uh, yang boleh anak pakai atau yang boleh anak pergunakan atau seperti apa sebaiknya uang itu bisa dipisah yang halalnya atau tidak? Yang halal tadi cuma hak kita saja, kalau bukan um, hak kita gak halal. Nah itu dia ya Ustadz, yang agak uh, rancu itu seperti itu karena misalnya uh, dari gaji itu sekian persen, misalnya 0,5 persen. Sedangkan anak sudah bekerja itu 18 tahun, jadi anak kan tidak tahu mana yang bisa Anda manfaatkan, mana yang itu ada kelebihannya gitu ya Ustadz ya. Nah itu yang anak belum tahu, jadi sebaiknya bagaimana Ustaz? Kalau mau aman ya tidak manfaatkan sama sekali saja deh, terus... Kalau mau manfaatin karena memang butuh karena tidak punya penghasilan yang lain, itu aja, sebatas itu. Oh gitu, ya memang sih uh, kan sudah tidak bekerja tapi uh, suami masih ada. cuman kan nanti uh, intinya maksudnya mau dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak atau simpanan untuk anak itu gimana Ustadz? Kalau ada yang lebih bagus, lebih baik nggak dimanfaatin itu. Yang sekarang berarti anak abaikan dulu aja. Misalnya iya. sekarang udah terlanjur anak cairkan ya Ustaz, udah ada di rekening anak sendiri gitu. Nah itu anak gak bingung ini bagaimana? Kalau ibu nggak butuh kan? karena udah masih aja. karena masih bisa dapat penghasilan yang lain lebih bagus cari penghasilan yang lain. Kecil kalau ibu uh, oh. saya nggak punya penghasilan lagi Ustaz ini sudah ini uh, apalagi covid Ustaz, cuma ada itu saja. Nah, itu baru darurat. Jadi yang selama ini ditabungan, biarkan saja dulu ditabungan iya. gitu Ustaz? biarkan saja. Kalau tidak bisa lakukan oh. untuk kepentingan sosial, bantu yang miskin-miskin bisa. Ya, iya itu Ustaz. Bisa? Ya, e, maksudnya boleh dimanfaatkannya setersekian berapanya gitu loh Ustaz, yang anak mau tanyakan gitu. Kalau semuanya uangnya haram, masalah, ya keluarkan semua berarti? Hmm. Iya anak nggak bisa ngitungnya sih Ustad karena itu kan terakumulasi semua ya Ustad gitu. Jadi Ana juga agak ragu-ragu mau pakai yang seberapa dan sehak anak yang seberapa itu agak agak ragu juga gitu. Apa Ustad? Iya. Ya yes, sebisa ibu yang perkirakan yang mana yang halal belum bisa tentukan itu. Oh, apa gitu Ustaz? Eh, ya? uh, Syukuran Ustaz. Baik, aring, resen yang terakhir, Monggo. Silahkan, Umu Umu nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana hukum dengan arisan yang digoncang? E, dengan kesepakatan siapapun yang keluar namanya akan mendapatkan arisnya. E, pernah mendengar Ustaz e, ada menyarankan untuk tidak kalau memang tidak karena bentuknya hutang tapi diniatkan untuk menabung karena kalau arisan kan pasti menyetor tiap bulan uh, dianggapnya menabung gitu saat bagaimana hukumnya Ustaz? berutang boleh atau tidak bu Halo? Utang untuk emergensi boleh. Iya, nggak enggak, enggak emergensi deh. Saya berutang saja boleh atau tidak? Boleh, Ustaz. Ya sudah, berarti sudah dapat jawaban. Uh, bertanya lagi Ustad, hmm. bagaimana dengan hukum? Uh, kan ini lagi rame di uh, media sosial seperti Facebook, hmm. misalnya ada orang yang berjualan, hmm. jika jika yang up share gitu kan uh, atau mengetik klik berkah gitu uh, uh, nanti akan mendapatkan hadiah dan give, hadiah itu berarti dengan kan? giveaway ya bu yang. ya? giveaway terus ada Nah saya. terus ada untuk menentukan, menentukan pemenangnya itu menggunakan yang aplikasi yang muter-muter itu Ustaz. jadi berjudi nama siapa gitu, gitu yang keluar apakah itu boleh? Saya. Boleh. Kalau giveaway cuma hadiah saja tidak ada kompensasi tidak masalah hadiah tadi seperti saya jelaskan itu ada kurah undian kayak gitu ya selama tidak suruh bayar boleh tidak masalah anu uh, berarti walaupun itu menentukan namanya lewat yang muter-muter itu ya Seth? Terus makanya berhenti di mana? Yeah, saya kasih logika ya, lagi, Bu. Saya kasih logika lagi. Ibu dapat ada undian ini ya, ada undian. Ibu cuma datang masuk ke mall terus dikasih undian dengan nomor. Nah, terus dipanggil lah nomor sekian, nomor 100 keluar dan itu nomor ibu. Boleh nggak ibu manfaatin? Boleh. Saya. Ya, sudah sama. Apa bedanya? bagaimana kalau dengan kasus seperti ini uh, kan suami punya toko set yeah. uh, dan ada seperti uh, tiap uh, tiap tahun itu seperti Gathering gitu jadi getering, uh, yeah. ada pembelian berapa gitu, gitu ya kita akan ada uh, kupon jadi misalnya kita beli barang pas di acara itu senin misalnya 10 juta dapat 10 kupon nah uh, di situ kan nanti untuk yang menentukan pemenangnya itu digoncang set nah itu kan disyaratkan beli sesuatu bu itu kan disyaratkan beli sesuatu kan nggak boleh nggak boleh nggak boleh sih boleh terus kalau sudah dapat hadiahnya gimana judi karena syaratnya beli sesuatu kalau yang tadi yang yang saya sebutkan contoh sebelumnya kalau contoh sebelumnya itu itu tidak disyaratkan beli apa apa cuma cuma hadiah kalau ini ada karena beli sesuatu. Nggak boleh. Ya, di event itu kalau misalnya beli 10 juta, baru kita dapat 10 kupon. Ya, judi Lalu, Bu. Lalu barang hadiahnya bagaimana, Ustaz? Jika sudah dapat hadiahnya. Nanti akan makin jelas saya akan bahas ada beberapa pertemuan lagi tentang masalah undian tadi. Sementara saya hukumi judi dulu. Nggak boleh. Kecuali nanti ada faktor yang lain. Gitu ya. Nah, super understand. Jadi demikian yang kita bahas dulu pagi. Barangnya boleh dimanfaatkan. Kalau barang judi tidak dimanfaatin. Oh, masya Iya, barang masya judi masya tidak dimanfaatin. Kita, saya dapat kita, hadiah, undian berhadiah gitu dari judi. Ah, masya. saya dapat mobil, mobilnya mobil judi, mobil haram. Gak dimanfaatin. Ya, gitu ya. Baik, demikian yang kita sampaikan untuk pagi ini. InsyaAllah ketemu lagi besok pagi dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.